Assalamualaikum dan hai kepada anda semua. Walau di mana juga anda berada, selamat kembali semula ke channel satu-satunya YouTube Inas Irma. Apalagi reaction bersama saya, Cikgu Inas Irma lah. Alright, kepada yang baru dengan channel ini, mohon untuk di-subscribe kerana subscribe itu percuma. Dan sekurang-kurangnya dia dapat membantu mengembangkan lagi channel YouTube saya. Terima kasih kepada yang sudi dan telah pun subscribe. Okey, dan terima kasih juga yang selalu hadir memberi sokongan anda yang tidak berbelah bagi akan reaction yang saya buat. Yang sudi komen, sudi dengar, sudi like, sudi share dan mungkin sedikit sebanyak ada ilmunya di sana. Alright. Reaction kali ini saya ingin membuat sebuah reaction terhadap persembahan masih lagi dengan Pesta Kaamatan Daerah Tambunan 2022 di mana Elika Paujin membuat persembahan khas menyampaikan lagu CINTA Cinta. Elika Paujin membuat persembahan khas sempena Pesta Kaamatan Tambunan 2022. Dan bagaimanakah persembahan Elika Paujin? Jom kita terus saja ke videonya. 1, 2, 3. Detik berganti, takkan kembali. You can hear the control tone yang cuba Elika sampaikan tu, dynamicnya soft, lembut, ya, detik, detik, and then masuk dengan pitch yang nyaman untuk intro, untuk verse ini. Ha, itu adalah satu benda yang sometimes penyanyi selalu leka dan terlupa. Kadang-kadang kita start lagu, sedangkan kita dah tahu lagu ballad yang macam ni, yang bermain dengan jiwa dan perasaan, perlu ada control tone. Ya, ini memang cun lah dari Elika. Dan sebenarnya saya tak sabar nak tengok dia punya high notes untuk version yang ini. Tak apa, kita teruskan lagi ikut. Cantik eh? Beautiful. Renungkan suka dan duka, fahami semuanya. Fahamkan segala gala kisah yang sudah dengar tak? Elika memang pandai dalam breath control, ya, pernafasan yang dikawal dengan baik dan mengujudkan the vibrato at the very end of the phrase. Beningkan jiwa, they go straight line and in the end baru dia masukkan vibrato. Beautiful. I wish persembahan yang macam ni dari Elika sewaktu big stage hari tu kan, di final tu, dengan verse ini yang sangat, pada saya, nyanyian Elika untuk version yang ini sangat free, sangat bebas. Maksudnya dia tidak terikat dengan pertandingan. Maksudnya kalau di big stage tu, dia masih lagi dalam kepala, ya, yeah, this is competition, you know, ada juri yang nak mengadili, you know, banyak mata memandang as usual. Tapi bila persembahan yang diadili itu kadang-kadang membuatkan fikiran kita terlalu berat memikirkan kita menyanyi okey ke, elok ke kita nyanyi, ataupun adakah kita membuat persembahan seperti apa yang juri mahu dan sebagainya. Jadi dia tak begitu bebas dan free. But this one, oh, marvelous. Kita sambung lagi. Inginnya aku berlari, jangan
Oh, dengar tak tadi? Walaupun ada sedikitlah serak kat situ, tapi apa yang Elika cuba buat ialah meletakkan the climax of dynamic itu, dynamic yang loud, yang sedikit keras di towards the end of that line, supaya dia lebih sampai dynamic impactnya begitu ketara. Inginnya aku berlari, masih lagi control. Ini superb, tuan-tuan. You can learn something from this performance, kerana kita tak akan terus blast on the chorus part. Kita akan letakkan di tempat-tempat yang special untuk kita bagi dynamic forte gitu. Baru rasa itu akan lebih tap, tangkap. Good. I like it. Wah, Elika semakin matang membuat persembahan dan lagu cinta ini. Memanglah sedap, eh. Lagu cinta, this is super grande version cinta, sempena pesta keamatan. Oh, untunglah orang-orang Tambunan dapat mendengar persembahan Elika secara live, membawakan lagu cinta yang kita tahu dah memang berantu, memang sedap, dan nyanyian Elika semakin padu. Jadi, you know, please ya, kepada anda di luar sana, belajar melalui persembahan ini bagaimana seseorang penyanyi yang bagus melakukan kontrol tone. Ya, kita tak akan bagi the dynamic loud dan blast dan blast dari awal sampai ke akhirnya, tetapi kita akan memberi hak kepada melody itu, the special part and then the special meaning dan mood yang kita nak sampaikan itu, kita letak di tempat yang betul. Jadi nyanyian kita akan lebih terasa dan lebih kebabom meletup. Tak sabarnya nak tunggu single baru Elika. Bila agaknya? Okay. Thank you, Elika. You look stunning with the costume. Dan juga persembahan nyanyian yang sangat-sangat hebat. Ya. Sesuailah dengan gelaran juara yang diperolehi. Jadi itu saja reaction dari saya. Peace, no war, adios amigos. Cantik. Bye.